And Asian. Kau sendiri cakap Asian? Orang kau, orang belakang kamera tu sebut Asian, dia sendiri cakap Asian. Bersama saya Taufik dalam Lawak atau Koyak. Jadi sebelah saya adalah Dato' Aznil Haji Nawawi, Pak Nil. Saya nak tanya dulu kan, saya selalu tengok muka Pak Nil kat siaran TV. Tapi sekarang ni dah macam kurang Pak Nil. Tapi sekarang ni baru ada program. Ya. Cakap pun memang Pak Nil kurang dekat TV. Tapi itu pilihan Pak Nil, bukan pilihan siapa-siapa. Pilihan Pak Nil untuk muncul kat TV itu adalah pilihan Pak Nil. Dan ini pilihan Pak Nil juga. Tapi untuk... saya tengok Pak Nil kan, dulu kan saya suka tengok Tertombak tau. Lepas tu saya, sebab saya orang kampung kan, tu saya tak selalu keluar involved dalam industri kan. Jadi saya macam teringin lah nak Pak Nil macam layan saya macam budak-budak tu ke macam ni. Macam, hey, apa tengah buat apa? Aduh, geli pula aku. Nak layan macam budak kecil kan. Telinga aku merah tak? Hai, Okeylah, saya tengok Pak Nil kan, macam saya tengok Pak Nil sentiasa semakin muda lah. So, Pak Nil amalkan jamu-jamu terlarang ke apa? Jamu ada, jamu selera. Memang Pak Nil asyik jamu selera, jamu selera. Pak Nil tak ada ambil apa-apa, apa ni lah, vitamin ataupun suplemen. Memang tak, Pak tak. Tak ambil. Pak Nil banyak-banyak buat exercise dan puasa. TV dah nak keluar, lagilah kena jaga. Oh, patutlah saya tengok persembahan Pak Nil sentiasa energetik kan. Belum keluar lagi program saya satu pun. Maksudnya dekat luar lah saya tengok IG Pak Nil, saya tengok Pak Nil punya apa-apa yang keluar kat TV kan. Oh. Sentiasa energetik lah. Adakah Pak Nil dekat rumah pun kan, macam Pak Nil nak tidur kan, Pak Nil macam, jom kita tidur. Pak Nil sorang-sorang lah. Pak Nil tak ada teman. Siapa Nil nak bagi siapa tidur? Kan ada orang meniduri Pak Nil lagi susah. Macam Pak Nil buka peti ais macam, mari kita tengok makanan apa yang ada. Korang tak tahu Pak Nil kat rumah adalah insan yang kesepian ya. Kat luar orang nampak Pak Nil gelak, ketawa. Balik rumah, di situlah Pak Nil tahu bahawa hidup ini kalau di liang lahat nanti, begitulah sunyinya hidup kita. Tak ada siapa. Biasa-biasa kelah hidup sekarang ini ya, seorang diri. Buka peti ais, tak payah jerit-jerit lagi dah. Sebab nanti kat sana tak ada peti ais langsung dah. Wow, Pak Nil dulu ada buat kelas mengajar bakat-bakat baru untuk hosting kan. Jadi saya nak tanya pada antara yang student, the best student dalam kelas siapa Pak Nil? Saya banggalah saya dapat tengok kemunculan tenaga baru. Sebab dalam kelas Pak Nil tak ajar mereka cara menjadi, awak kena jadi mengacara gini, awak tak boleh tukar style itu, Pak Nil tak pernah ajar. Pak Nil ajar basic, ya, yeah? Basic. Okey, untuk pengetahuan anda, Taufik adalah antara pelajar yang sama dengan saya. Dan saya bangga, student kesayangan saya adalah Hafni Sahad. Sekarang dah jadi penyampai radio Sinar FM. Saya sangat bangga menyertai. Tapi saya ada dapat dah. Kalaulah semua pelajar-pelajar saya macam tu. Subhanallah.